Bandawasa. Kota Bandawasa ini juga sering disebut sebagai kota sunyi. Kenapa sih kota ini disebut kota sunyi? Kalian pasti penasaran kan? Yuk, terus ikutin perjalanan saya kali ini. Kota Bondowoso ini sering disebut kota yang sunyi karena Kota Bondowoso masih belum banyak dikenal oleh kota-kota lain di luar sana. Asal kalian tahu nih, kota ini tidak kalah dengan kota lain loh, karena kota ini mempunyai banyak tempat wisata yang tidak kalah bagusnya. Dan juga ada beberapa tempat wisata yang sudah diakui oleh mancanegara, yaitu seperti wisata Kawah Ijen yang memiliki salah satu api abadi yang ada di dunia. Agung Ketakwa. Masjid ini termasuk salah satu masjid tua yang ada di Bondowoso loh, yaitu Masjid Agung Ketakwa. Yuk kita cari tahu seperti apa sih sejarah Masjid Agung Ketakwa ini.
Nah, beliau ini dipandang sebagai penemu sekaligus pemerintah pertama di Bondowoso yang membangun masjid. Masjid Agung At-Taqwa ini, masjid pertama loh di kota Bondowoso, yang sebelumnya sudah banyak mengalami renovasi-renovasi, hingga akhirnya masjid yang dulunya kuno bentuknya sudah menjadi bagus seperti sekarang ini. Masjid Agung At-Taqwa ini awalnya lebih dikenal dengan Masjid Jami Bondowoso. Nah, kalau kalian tahu nih, Masjid Agung At-Taqwa berawal berdiri pada tahun 1809 ketika Raden Bagus Asra diangkat sebagai patih berdiri sendiri dengan nama Abdi Sekemas Ngabehi Kartonegoro. Thank you.
Kali ini kita mampir di Masjid Al-Azhar Wonosari. Ini juga termasuk salah satu masjid tua yang ada di Bondowoso. Yuk kita kepoin seperti apa sih sejarah masjid ini. Al-Azhar merupakan masjid besar yang tepatnya di Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Masjid Al-Azhar ini berdiri sudah cukup lama. Tidak hanya itu, Masjid Al-Azhar memiliki jumlah imam 8 orang. Kali ini kita mampir di Masjid Al-Azhar Wonosari. Ini juga termasuk salah satu masjid tua yang ada di Bondowoso. Yuk kita kepoin seperti apa sih sejarah masjid ini.